Lanjut bernyanyi kasih yang sempurna dan buku lagu nomor 47. Nomor 8, Doa Siapa yang dibawakan oleh mengubahkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku membawa kenangan. Sesungguhnya semua orang yang bangkit amatnya terhadap engkau akan mendapatkan madu dan karena noda. Orang-orang yang membantah engkau akan seperti tidak ada dan akan binasa. Engkau akan mencari orang-orang yang berkelahi dengan engkau, tetapi tidak akan membelai mereka. Orang-orang yang berperang melawan engkau akan seperti tidak ada dalam apa. Sebab aku ini, Tuhan Allahmu, memegang tanganmu dan berkata kepadamu, janganlah takut. Akulah yang menolong engkau. Sekianlah satu Tuhan. Kita menjatuh sehingga kita mampu memahaminya, sehingga kita membawa firman itu ke tengah-tengah kehidupan kita di sepanjang di mana kita beraktivitas. Karena firman Tuhan berkata, hendaklah kita menjadi pendengar yang baik dan pelaku firman yang baik. Sejatinya orang Kristen adalah memahami firman dengan benar dan melakukannya. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur di bulan yang baru ini, di bulan September 2024,
Semua karena anugerah Tuhan, semua karena kebaikan Tuhan. Oleh sebab itulah Tuhan, sebagai wujud kasih kami kepada Tuhan, membalaskan segala kebaikan dan kemurahan kami, sujud datang kepada-Mu lewat persekutuan PTTSB yang ada di Tanjung Piayu. Tuhan, sungguh kami mengakui Engkaulah Tuhan menjadi penolong, penopang kami, karena kami tidak mampu berjalan sendiri tanpa Tuhan. Oleh sebab itulah Tuhan, kami bersyukur khususnya gemah yang ada di sektor Tanjung Piayu. Engkau sudah memperingatkan pujian demi pujian, biarlah itu ungkapan yang harum kepada Tuhan, dan Tuhan indahkan. Nah, sebentar kami akan mendengarkan pesan kemarin, tutup buku sahabatmu supaya yang disampaikan itu terasa daripada tenang kami semua diberkati, dan kami jadi pelaku-pelaku firman yang benar. Terima kasih Tuhan Yesus, tempat ini dan ruangan ini kami serahkan ke dalam tanganmu supaya Tuhan Yesus kami mendengarkan. Tidak ada orang yang lain mencuri perhatian kami, mencuri akan pikiran kami, tetapi kami fokus kepada Tuhan. Oleh sebab itu kami izinkan Roh Kudus mau berdaulat di hadirat pikiran kami. Terima kasih Tuhan Yesus, baik terpujilah namamu. Di dalam dan demi nama Tuhan yang hidup kami kita syukur dan sambut firman. Haleluya. Amin. Amin. Salam bagi kita. Salam. Semua dapat orang yang mengurangkan perasaan Tuhan yang berhoa. Alana. Nomor dati yang bukan rumah. Alana ini tadi satu ultima. Merasa bagian dari sinaga. Kalau enggak merasa bagian sinaga ya suka-sukanya. Cuma memutang. Atau kalau ada di situ enggak di hatinya, enggak datang dia. Aku merasa sinaga ada teman-teman. Aku masih merasa sinaga. Kalau bisa pindah atau ganti warga saya akan ganti. Tetapi karena saya merasa bangga sinaga dan juga senang punya mama anak-anak bola. Ya jadi mari kita. Kalau kita merasa bagian sinaga, apapun yang terjadi, soroh matukin. Anggo perdoa nani, bui de dipertikian nala lagi. Bodo tangi bui se kalle ni, asa rame hita, ate. Bodo roka perdoa nani, nadi buwan. Asa tanda, beda na, asa ona, kalau pengi, na roka perhalle tanda, angkat tangan. Kasih bonus, na roka perhalle tanda. Itu masalah alam. Ada bonusnya. Bonusnya. Baik. Ada masih ingat kemarin apa khotbah kita di rumah Bu Winda? Bu Winda, apa khotbah kita? Apa yang kemarin ya? Aku juga udah lupa sebagai pengkhotbah. Naruh nama ngimak rasa gimana dong? Baik, akan saya coba. Sebenarnya banyak sih, cuma yang mana lebih afdol ini ya, tentang kesabaran lah ya. Tentang kesabaran lah kita bahas dulu. Apa sih definisi kesabaran atau sabar? Apa definisi sabar? Yang pekadungan ya, menahan diri. Nilai 90. Tidak, men, kok sosongan nih itu? Sabar. Definisi ini ngondok. Sabar. Tabah. Oh. Jadi contoh ya, menahan diri, tabah. Oh, tidak mengambek. Apalagi? Apalagi anak-anakku? Apa jadi kelas? Apa yang pengen sabar? Ya mudah marah, oke. Ada yang lain anak-anak? Ayo. Yang cukup anak yang nilainya tumbuh. Ya, 90 masih tekan. Harus 100 biar kita lanjut. Mampu menahan diri. Cikgu tadi pakai kacamata, yuk. Cikgu tadi pakai kacamata, enggak ada. Ayo, karena ini apa namanya yang lebih ya. Aku ngerti sabar. Oke. Kesabaran itu satu sekali mampu menahan ya, kondisi yang bukan satu tindakan atau sikap yang mampu menahan. Ya. Ada diungkapkan sabar. Tetapi esensinya, ekspresinya berarti. Tapi mari kita belajar.
Ya sabar-sabar Bu Ada ya. Siapa yang medium? Medium nama-nama aja Bu. Pinjam lu cuci tangan. Cuci tangan. Jadi nama-nama.